Halo sahabat angker, dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan tip untuk memancing ikan tombro, yaitu dengan 6 umpan anami ikan tombro. Simak videonya ya teman-teman. Ya, ini adalah jenis-jenis ikan tombro. Banyak sekali jenisnya, ada yang bentuknya bulat, ada yang lonjong. Ini termasuk penghuni ikan tawar ya teman-teman ya. Dan umpan ke-6 yaitu cacing tanah. Nah, cacing tanah ini carilah yang besar. Biasanya besar itu akan mendapatkan yang besar pula. Ini gampang nyarinya ya teman-teman. Biasanya di pinggiran tanah yang lembab. Ya, bisa di pinggiran sumur. Pinggiran comberan sumur itu biasanya banyak. Topinya habis hujan, nah itu cacing juga pada keluar dekat-dekat. Kita cari saja di tempat-tempat seperti itu. Pokoknya cari yang besar jika ingin mendapatkan yang besar ya, teman-teman ya. Dan di urutan yang kelima ada ulat daun pisang. Biasanya bila ada daun pisang yang melontong-lontong apa ya, yang bulat-bulat, nah itu biasanya di sana juga ada penghuninya, yaitu ulat daun pisang. Entah itu masih berupa ulat ataupun sudah menjadi kepompong, itu enggak masalah. Ini adalah penghuni daun pisang ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakannya untuk sebagai umpan ikan tombro. Ini sangat bagus juga. Biasanya yang lebih bagus itu masih ulat. Pakai saja yang ulat kalau memang ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi urutan yang keempat ada ulat rayap. Ulat rayap ini biasanya berada di dalam tanah. Jadi di sarangnya rayap ini ada gumpalan tanah yang terbentuk agak bulat. Nah, di dalam itu biasanya dia bersembunyi ya teman-teman. Nah, ini juga disebut rajanya rayap atau gundik. Biasanya kalau di Jawa itu gundik. Gundiknya seperti ini ya teman-teman. Ini juga bagus untuk umpan ikan tombro ya. Cari yang mudah saja, oke? Dan di urutan yang ketiga ada ulat bumbung. Ulat bumbung ini adalah penghuni bambu. Biasanya di bambu-bambu yang bolong-bolong atau yang agak rusak, bawahnya itu biasanya ada ikan ya apa, ulat-ulat seperti ini ya teman-teman ya, ulat bumbung. Nah, ini jenis-jenis ikan tombro yang babon seperti ini sangat mudah dipancing ya teman-teman. Di urutan yang kedua adalah singkong rebus. Singkong rebus ini juga sangat diminati oleh ikan tombro ya teman-teman. Saya juga senang ini makan singkong ini, apalagi dikasih keju sama meses, nah itu enak sekali ya teman-teman. Nah, saat yang pertama ada menduan. Menduan ini cari yang lembek ya teman-teman, supaya ikannya bisa mengunyah. Ini sangat bagus untuk ikan tombro.